Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang tuan-tuan, dah jam pukul 5. Okay, alhamdulillah. Hari ini saya hari yang keempat ni. Okay, hari yang keempat dah. Hari ini saya datang beli kabel, pecahkan balik. Okay, yang ni kabel panjang ni yang anda tengok, bukan saya tarik yang ni. Yang ni ubah daripada debit asal sini dia. Okay, itu debit asal pindah bawa main sini. Nah, jadi kabel dia panjang lah. Sebab DB dia hujung. Yang ni saya buat tengah-tengah. Okey, yang saya dah siap tarik. Sini. Okey, two-way water heater. Okey, two-way water heater. Yang ni saya ambil paste yellow. Kuning. Maksudnya api dia ni. Okey, yang dua lagi red ni. Ataupun kabel api yang dua lagi ni, dia akan supply ke switch sebelah. Sama juga untuk neutral. Dan yang ni 1.5. 1.5 ni signal ataupun lampu. Bila kita on, dia menyala. Itu fungsi dia 1.5. Okey, saya pakai semua 4. Tunjuk dekat ni. Okey, 4mm tuan-tuan. Mega kabel 4mm. 1 core 4mm. Neutral 4. Okey, semua 4. Yellow 4mm. Okey, 4mm. Jelas eh? Okey. Okey, yang ni 1.5 mega kabel. Dia signal. Masuk ke water heater. Kabel bumi 4mm. Bagi dekat. Dekat lagi. 4. Sama juga yellow dengan neutral. Pergi ke bilik ni, switch sebelah. Yang ni lah. Daripada dua ni dengan neutral ni, dia ke sebelah. Jadi yang ni untuk ke water heater. Simple lah. Kalau tak biasa buat, untuk tu ni memang dia pening sikit lah. Saya pun pening juga kalau saya terpandukan apa ni. Yang saya buat sebelum ni, ni lah. Kalau benda jarang buat, dia memang rumit lah. Jadi inilah cara dia, seandainya owner bersetuju untuk buat switch water heater two-way. Maksudnya bilik sebelah-sebelah dia boleh on. Tak perlu nak bergantung pada satu switch sahaja. Jadi inilah. Okey, lagi satu sini. Okey, yellow neutral 16mm. Yang ni ke meter. Satu paip, 1 inci. Itu pun dah bergerak dah paip. Ini akan apa ni? Akan submit meter baru. Upgrade kepada 3 phase. Kalau DB asal, single phase. Yang ni daripada water heater yang saya dah tarik. 4mm mega kabel. Sini dekat dia. 4mm. Ini pun 4mm, hijau 4mm mega kabel. Okey, kenapa saya tunjuk? Supaya bukti saya tak menipu daripada atas. Itulah. Saya tak ada nak curi daripada atas tak. Mau saya pakai benda ni betul. Untuk plaster complete, termasuk saya letak balik dia punya skating. Okey, yang ni tak tempat lagi tadi. Jadi setelah untuk hari ni, besok ada lagi kabel yang saya tak buat turun. Lepas tu akan tarik untuk water heater master bedroom 4mm. Lepas tu untuk aircon. Sini satu. Ruang tamu hujung satu. Dia akan pakai aircon ceiling ataupun aircon kaset. Saya panggil aircon kaset. Jadi itulah tuan-tuan. Video macam ni lah. Saya buat, saya tak buat. Cuma kepada pengguna, pilihlah yang terbaik. Wiring ni pilih yang terbaik. Anda dapat rumah cantik, smart, comel macam ni. Kalau wiring tak bersirim ni. Ni kabel bukan kabel sirim ni. Dia pakai kabel biasa. Auto kabel, kabel biasa. Kabel tak sirim ni kita pegang, kita dah tahu lah.
Jadi tak apalah, pakailah. Yang penting cara dia buat tu betul. Saya tak jamin cara wiring dia buat ni betul ataupun salah. Cuma harap-harap betul lah. Tugas saya datang buat penambahan point. Lepas tu daripada DB sana bawa ke sini. Itu je lah. Kemungkinan untuk hujung akan jadi DB juga. Saya tak akan buka yang tu. Sebab dia ada sini armor cable. Okay, ni armor cable. Armor cable untuk lampu. Lampu dengan doorbell. Jadi yang ni akan steel untuk DB. Tengoklah perbincangan macam mana. Owner setuju ataupun tak. Cuma bila jadi sub DB daripada sini, dia tak akan jadi single phase. Asal single phase. Jadi saya akan buka main switch RCCB, tukar kepada 3 phase. 3 pole, 4 pole. Dia tak boleh. Kalau nak jalankan sub DB, cara sub DB dia mesti sama dengan main DB. Itu cara yang betul, cara yang tepat, cara yang apa ni, yang ditunjuk dalam buku domestik yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga. Jadi itulah tuan-tuan, saya pun dah beransur nak balik. InsyaAllah besok saya sambung lagi. Berkesempatan saya buatlah video. Jadi tuan-tuan wireman, electrician, profesional yang kat luar, buat kerja jujur lah. Itu je lah. Cari rezeki biar berkat tuan-tuan. Bukan cari rezeki janji dapat projek, janji dapat duit, lepas tu lingkup rumah orang. Bila nak ubah suai, dia akan jadi macam ni lah. Kena hacking lah apa, semua akan jadi rosak. Dia tak akan jadi seperti mana asal macam ni. Jadi buatlah yang apa ni, yang elok, yang ikhlas tuan-tuan. Tak smart bagi saya, okey lagi lah. Tapi kalau buat kerja cacah merbah, buat kerja ikut dan, buat kerja yang boleh apa ni, risiko kepada owner, itu memang masalah. Jadi, saya Zahra Engineering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.